Jadi masak benar-benar, Pak? Benar-benar. Tiga benda, Pak? Masya Allah. Tepat di samping kanan Hanif, ada sungai yang mengalir. Makan siang dengan suara gemercik sungai seperti ini, Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum, teman-teman. Tujuan kita hari ini ada di Kota Janto, yang perjalanannya memerlukan waktu kurang lebih 1 jam dari Kota Banda Aceh. Di sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati pemandangan yang sangat seru. Alhamdulillah, kita tiba di Kota Janto. Suasana kota ini sangat sepi, jadi kita bisa jalan dengan nyaman dan santai. Dan kita menuju ke rumah Neni yang menyediakan menu makan siang khas Aceh Raya yang sudah sangat legend. Rumah tinggal beliau sekaligus rumah makan yang sudah berdiri sejak pertama kali berdirinya Kota Janto ini pada awal tahun 80-an. Assalamualaikum, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah di Janto, tepatnya di rumah Neni, warung makan yang paling legend di Kota Janto. Dan kita mau bungkus nasi makan siang di sini, yang pastinya menunya seru khas Aceh Raya legend. Ikut kita, guys. Langsung saja kita masuk ke dalam. Assalamualaikum, Nek. Nek, gimana, Nek? Ya, kira-kira, Nek. Ini yang gue lengkap, dong, kan? Ban itu. Menu Aceh. Sering di sini, Bu? Kalau ke Janto, sini makannya. Oh, dinasnya bukan di Janto, ya? Enggak, kami di Banda Aceh. Dan kita berkesempatan melihat dapur yang baru yang ada di belakang rumah. Dan cara masaknya masih menggunakan kayu bakar. Masya Allah. Jadi masak benar-benar, Pak? Benar-benar. Tiga benda, Pak? Wah, ke mama. Wah, boleh. Wah, boleh buat dulu. Dan nasi di sini bisa dimakan di tempat, bisa juga dibungkus. Iya, dan kebetulan dari kantor bupati langsung kesini untuk makan. Enak makanannya.
Setelah kita pastikan pada pihak kafe ini, alhamdulillah tempat ini mengizinkan kita untuk membawa makanan dari luar. Masya Allah. Alhamdulillah luar biasa. Menu makan siang yang kita bungkus di rumah Nek ini, kita makan di sini luar biasa. Suasana alam, tepat di samping kanan Hanif, ada sungai yang mengalir. Makan siang dengan suara gemercik sungai seperti ini, Masya Allah luar biasa. Langsung saja, Hanif sudah cuci tangan. Nasi bungkus di rumah Nek ini, harganya semua Rp20.000, hanya dengan satu lauk. Hanif pilih ayam goreng, ayam kampung muda, masih sangat muda. Satu ayam belampat masih sangat kecil, Masya Allah luar biasa. Pakai ayam gulai, pakai udang pun harganya Rp20.000 juga, Masya Allah. Kuahnya sudah dicampur tadi. Ini ada asam terinya, Masya Allah. Ada kuah kemamah juga. Pakai kentang. Kentangnya udah meleber. Masya Allah, kita coba kentang dulu. Jos. Kemudian ada sayur kangkung juga. Langsung kita coba. Nasinya masih hangat. Lokasinya tidak jauh dari rumah Nek ini. Jadi nasinya masih hangat. Beras pulen, pakai ayam goreng. Bismillah. Aromanya juara. Benar-benar legend. Ini khas Aceh Raya klasik ya. Teman-teman, perpaduan campuran kuahnya top sekali. Rasanya pedas, full bumbu. Khas sekali. Udara di sini adem, cocok sekali makan pedas. Dan nasinya lumayan banyak. Ayam goreng. Ayam kampungnya masih fresh. Bismillah. Nasinya pulen. Hangat, sangat lembut. Asli beras Janto. Sambal teri. Masya Allah. Bismillah. Pedasnya nendang. Bagi pecinta pedas, cocok nih. Kadang sekilas tampilannya mirip seperti nasi Padang, tapi rasanya beda sekali dengan nasi Padang, beda jauh. Dan rumah makan Nek ini khas sekali, walaupun masakannya bisa dibilang makanan Aceh Raya, tapi rasanya beda dari warung-warung Aceh Raya yang lainnya. Ini benar-benar khas, unik. Rasa pedas dan bumbu yang kuat menjadi ciri khas rumah makan Nek ini. Ikan kayu. Porsi besar, nggak terasa hampir habis. Satu lagi teman-teman, kalau teman-teman makan di tempat, boleh nambah nasi dan boleh nambah lalapannya. Kangkungnya boleh nambah. Sambal teri boleh nambah. Sambal ikan kayunya boleh nambah juga. Tanpa ada tambahan biaya. Hanya saja, tidak boleh nambah lauk. Kalau nambah lauk, kena tambahan biaya. Ada udang goreng, ada pepes, ada ikan kemamak. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada masukan, silakan tulis saja di komen. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.